بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Hiqbah minat tarikh, yaitu dalam terjemah bahasa Indonesia diterjemahkan dengan inilah faktanya. Dan kita sekarang masuk kepada fasal yang ke-6, yaitu khilafatu amiril mu'minina Muawiyata ibni Abi Sufyan radhiyallahu an, kekhalifahan Amir al-Mu'minin Muawiyah bin Abi Sufyan. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma menyerahkan tampuk kekhalifahan, diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, maka dengan itu resmilah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan tahun di mana Al-Hasan ibn Ali menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, tahun ini disebut dengan Amul Jamaah. Tahun Jamaah artinya di mana kaum muslimin bersatu kembali, kaum muslimin kembali tidak ada lagi pertikaiannya, tidak ada kelompok A, kelompok B, sudah tidak ada lagi, menjadi satu semuanya, bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kita ingin melihat, sebelum kita melanjutkan, pembahasan kita, kita ingin melihat terlebih dahulu di sini pembahasan yang pertama, yaitu selayang pandang tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Siapa sebenarnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu? Terlebih lagi, siapa sebenarnya Bani Umayyah? Karena setelah diserahkannya tampuk kepemimpinan dari Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka dimulailah
apa yang dikenal dengan daulah. Daulah atau bahasa lainnya kerajaan. Di mana ini jadi kerajaan? Karena lantas kemudian secara turun-temurun itu tampuk kepemimpinan diserahkan kepada keluarga dari kalangan Bani Umayyah. Siapa yang disebut dengan Bani Umayyah? Siapakah itu Bani Umayyah? Ya, kita akan jelaskan juga insya Allah pada kesempatan pagi hari ini. Muawiyah bin Abi Sufyan, nama beliau Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Abu Sufyan ini nama aslinya adalah Sakhr. Sakhr bin Harb bin Umayyah. Ya, jadi kakek yang kedua itu namanya Umayyah. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan, bapaknya Muawiyah adalah Abu Sufyan, juga sahabat nanti masuk Islam. Nama aslinya Sakhr bin Harb, berarti ini kakeknya namanya Harb, lalu kemudian bin Umayyah. Jadi ini kakek yang kedua yang namanya Umayyah, yang kemudian nanti sukunya disebut dengan Bani Umayyah, disebutkan kepada kakeknya yang kedua ini. Bin Abdi Syams, bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Nah, kalau sudah dengar Abdi Manaf kita langsung nyambung. Jadi bertemu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kakek yang namanya Abdu Manaf. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Ketemu nih nasabnya, ketemu. Bahwa mereka sama-sama dari Abdi Manaf. Dan dari sini ada hal yang menarik. Jadi nama suku itu orang Quraisy wallahu a'lam itu diambilkan dari kakek yang kedua. Maka tadi kalau Muawiyah bin Abi Sufyan namanya Sakhr bin Harb, Harb ini kan kakek pertama berarti kan. Lalu kemudian bin Umayyah. Maka baninya apa? Bani Umayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah, kakek pertamanya apa? Abdul Muthalib, kakek keduanya Hashim. Maka sukunya Bani Hashim. Jadi Abdi Manaf ini punya beberapa anak laki-laki. Di antaranya Al-Muthalib. Ini sukunya Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i ini dari sini, Muthalibi. Lalu kemudian Hashim. Al-Hashim ini jalurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Plus juga jalurnya Ali. Betul enggak? Hashim ini juga jalur nasabnya Ali bin Abi Thalib bukan? Ali bin Abi Thalib Bani Hashim bukan? Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jelas ya? Gini, ini biar, karena nanti biar kita faham ini. Dan ini salah satu kesulitannya belajar sirah ini. Ya ngafalin nasabnya orang, nasab kita sendiri gak hafal. Nasab kita sendiri gak hafal ini nasab ini. Tapi ini nasab ini. Nah, jadi Hashim, Muthalib, Hashim. Kemudian Naufal. Ada yang namanya Naufal. Nanti kemudian ada yang namanya nanti Abdu Syams. Nah, ini yang dari Abdu Syams ini nanti ke bawah ada Umayyah. Jadi namanya orang dulu ini hambanya matahari ya. Kalau sekarang sudah enggak boleh ini pakai nama begini, haram. Ijma'. Sebagaimana Al-Imam Ibn Hazm katakan dalam kitab Maratibul Ijma', haram menamai seseorang dengan hamba yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdu Syams nanti punya anak tiga. Ada Robi'ah. Nah, Robi'ah ini nanti jadi akarnya Hindun. Ibunya siapa? Hindun ibunya siapa? Ibunya Muawiyah. Istrinya Abu
Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu nikah dengan wanita yang sama-sama dari Abdusyams. Sama-sama dari Abdusyams, tapi bukan orang Bani Umayyah, dari saudaraan dengan Bani Umayyah, yaitu Bani Rabi'ah. Nanti Umayyah, jadi Abdusyams punya anak Umayyah. Umayyah punya anak empat. Ada Harb. Nah, Harb ini kakeknya Muawiyah, bapaknya Abu Sufyan, Harb. Lalu kemudian ada Al-As. Ini nanti ada Khalid, Sa'id bin Khalid ibnul As. Tapi bukan Khalid bin Walid, lain lagi. Jadi orang zaman dulu namanya sama-sama jadi susah gitu namanya. Lalu kemudian ada Abul As. Abul As nanti punya dua cabang. Ada Al-Hakam. Al-Hakam punya anak Marwan. Udah mulai ada teringat nama seseorang, Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam dari Bani Umayyah, tapi bukan dari jalurnya Harb, tapi dari jalurnya Abul As. Marwan bin Hakam nanti menjadi salah satu Amir Madinah dari Bani Umayyah, gubernur Madinah. Bani Umayyah dia, tapi bukan dari jalurnya Harb. Jadi di kakek yang kedua, kan tadi gitu katakan. Itu Marwan bin Hakam. Lalu kemudian Abul As punya anak lagi namanya Affan. Affan punya anak namanya Uth. Sudah ingat? Habis ini sudah ingat? Uthman bin Affan. Itu juga dari Bani Umayyah, tapi dari jalurnya Abul As. Beda kakek pertamanya. Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi jangan kira orang belajar sirah itu mudah ya ini ya. Ya termasuk kesulitannya nih, ngapalin nama orang. Insyaallah ya. Nama kakek kita ndak hafal, suruh ngapalin nama kakek orang. Jadi jelas mengapa sahabat Utsman bin Affan disebut juga dari Bani Umayyah, tapi beda kakek pertamanya dengan sahabat Muawiyah. Kalau Muawiyah dari jalurnya Harb, kalau sahabat Utsman bin Affan dari jalurnya Abul As. Tapi sama-sama kakek keduanya Umayyah. Nah, ini terkait dengan hal ini, nanti juga istrinya. Nah, ini penting nih. Istrinya Abu Lahab, pamannya Nabi, ya, itu ternyata Ummu Jamil, kunyahnya Ummu Jamil, nama aslinya Arwa bintu Harb bin Umayyah bin Abdi Manaf, sama-sama dari Harb, kakek pertamanya sama. Kakek keduanya sama, Arwa bintu Harb. Nah ini. Jadi Arwa dengan Sokhr itu Abu Sufyan. Abu Sufyan sama istrinya Abu Lahab itu saudaraan, sama-sama dari ayah yang namanya Harb. Saudara. Ini artinya bahwa hubungan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah dari sisi nasab ada kedekatan? Ya, ada kedekatan. Sama-sama bertemu di Abdi Manaf. Dari jalur pernikahan, ada laki-laki dari Bani Hashim menikah dengan wanita dari Bani Umayyah. Di antaranya Abu Lahab nikah sama Arwa bintu Harb bin Umayyah bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi naik ke atasnya sama, pokoknya ketemunya di Abdi Manaf. Ini maka kalau kita melihat ke belakang dulu, maksudnya ke belakang tuh sebelum sirah membicarakan tentang kekhalifannya Muawiyah bin Abi Sufyan, kita lihat dulu bagaimana sirah nabawi pra kenabian, sebelum kenabian. Jadi sebelum kenabian sekalipun hubungan antara Bani Hashim
dan Bani Muthalib sebelum kenabian, mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Tadi sudah kita katakan, bukan hanya sekedar dari sisi nasab, tetapi juga dari sisi pernikahan. Ada laki-laki dari Bani Hashim menikahi wanita dari Bani Umayyah. Jadi ada hubungan pernikahan. Yang ketiga, sebelum kenabian. Nanti kan terpecahnya setelah kenabian. Di mana sikap jangankan Bani Umayyah, orang dari Bani Hashim aja ada yang menentang Rasul enggak? Abu Lahab dari Bani Hashim bukan? Memusuhi Rasul tidak? Menentang Rasul tidak? Iya, jadi kita lihat dulu sebelum kenabian. Bani Hashim dengan Bani Umayyah ini memiliki hubungan yang baik. Bukan hanya dari sisi nasab, termasuk juga tadi adanya pernikahan antar mereka satu dengan yang lain. Dan Bani Hashim ini terkenal dengan orang-orang pemimpin atau pemuka agama. Bani Hashim dikenal, dari Bani Hashim muncul para pemuka agama. Karena memang Abdul Muthalib contohnya, ini pemuka agama. Yaitu dia yang, boleh kalau bahasa kitanya, yang mengurus keperluan-keperluan terkait dengan Masjidil Haram. Itu dipegang Bani Hashim, urusan agama lah bahasa kita. Tetapi tokoh-tokoh yang lintas negara, bergaul dengan orang-orang di luar Quraisy, bahkan dengan non-Arab, ya, berjumpa dengan tokoh-tokoh dunia dan seterusnya, itu Abu Sufyan. Di antara tokohnya Abu Sufyan. Bahkan Al-Imamul Bukhari mencatat dalam sahihnya, Abu Sufyan itu pernah dipanggil secara khusus, diundang secara khusus oleh Kaisar Romawi Heraklius. Langsung ketemu, langsung berbicara dengan Kaisar Rom. Termasuk ketika ditanya, bagaimana orang yang mengaku sebagai nabi di tengah-tengah kalian? Kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasabin, dia memiliki keturunan yang bagus di tengah-tengah kami. Bani Hashim, siapa yang gak kenal? Siapa yang lebih mulia? Mereka, sukunya mereka, maksudnya sukunya Bani Hashim, sukunya Nabi SAW, atau suku Anda lebih mulia mereka? Karena apa? Tokoh agama. Tokoh agama. Tapi kebanyakan para pemimpin, tokoh-tokoh teknokrat yang pada birokrasi-birokrasi, dari kami kebanyakan. Jadi kalau pemimpin agama, Bani Hashim. Dari sisi kemuliaan, mereka lebih mulia dari kami. Tapi yang jadi pejabat, bahasa kita sekarang, yang jadi pejabat, yang jadi duta, itu dari kami kebanyakan, dari Bani Umayyah. Dan memang jumlah personilnya juga, jumlah keluarga Bani Umayyah lebih besar dan lebih banyak dibandingkan Bani Hashim. Karena Hashim ini keturunannya cuma dua jalurnya, dari Bani Asad, yang satunya lagi dari jalurnya Abdul Muthalib, Syaibah. Tapi kalau Umayyah, ini anaknya 1, 2, 3, 4 anaknya, 4. Sehingga cabang ke bawahnya lebih banyak lagi. Itulah mengapa kemudian personil, dan memang Bani Umayyah dikenal sebagai orang-orang tadi ya, tokoh-tokoh, pejabat, duta besar, dan seterusnya. Kebanyakan dari Bani Umayyah. Dan tadinya sebelum kenabian, gak ada perseteruan di antara mereka, gak ada pertikaian. Mereka saling kerjasama. Kan itu pertikaian muncul ketika Nabi SAW memulai dakwahnya. Dan itu bukan hanya Bani Umayyah kan yang memusuhi Nabi kan? Betul enggak? Bahkan dari Bani Hashim juga memusuhi Nabi SAW. Dari Bani Makhzum juga memusuhi Nabi SAW. Dan dari Bani-Bani yang lain, suku-suku yang lain. Jadi ketika Nabi SAW berdakwah, itu bukan hanya Bani Umayyah yang menentang dakwahnya Rasul SAW. Karena apa? Karena begini ya. Ini kenapa kita sampai bahas sampai sedemikian rupa? Karena menarik, ketika orang memusuhi Muawiyah bin Abi Sufyan, itu yang dimusuhi bukan cuma Muawiyah, seketurunannya semua, termasuk nanti Yazid kan. Atau bahkan Bani Umayyah secara keseluruhan. Ya, Bani Umayyah secara keseluruhan. Dan ini kekeliruan fatal. Gak boleh seperti itu. Kita harus insaf ya, objektif gitu.
Jangan lantas karena ini lalu kemudian dipukul rata sehingga bahkan sampai ada yang naudzubillah. Ini juga kekeliruan fatal. Mereka mengatakan begini bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Bani Umayyah ini adalah merupakan representasi Ahlu Sunnah. Lalu kemudian yang mendukung Al-Husain, yang mendukung Ahlul Bait itu adalah representasi Ahlul Bait atau yang sekarang dikenal dengan Syiah atau Rafidhah. Ini sama sekali tidak benar. Jadi seakan-akan yang pro Muawiyah itu Ahlu Sunnah, yang pro Husain itu Syiah. Gak benar. Ini seakan-akan dibikin polanya seperti itu. Padahal yang benar adalah Ahlu Sunnah itu yang mencintai Ahlul Bait, mencintai juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ingin seperti dikotakkan gitu. Kalau Anda pro-nya Muawiyah, Bani Umayyah, berarti Anda Ahlu Sunnah gitu. Yang musuhin Ahlul Bait gitu loh. Jadi dibikin seperti itu. Kalau Anda cinta Ahlul Bait, ya Anda harus benci Bani Umayyah, seketurunan-keturunan yang termasuk Abu Sufyan, Abu Sufyannya juga. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan lahir, ini menurut pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar. Dalam Al-Isabah, fi tamyiz sahabah, beliau lahir 5 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Berarti usia Rasul 35 tahun, kan 5 tahun sebelum beliau diangkat jadi Nabi Rasul, usia 40 kan. Usia Nabi SAW 35 tahun, Muawiyah bin Abi Sufyan baru dilahirkan. Baru lahir. Ya, ayahnya tentu tadi kita sudah, Abu Sufyan, nama aslinya Sakhr bin Harb. Ibundanya adalah, nah ini, tadi makanya tadi kita sempat singgung tentang dari jalurnya Rabi'ah, Rabi'ah saudaranya Umayyah. Dari jalurnya Rabi'ah ini nanti ada Utbah, ada Syaibah. Ini nama ini termasuk tokoh Quraisy yang mati di Perang Badar. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Nah, Utbah punya anak namanya Hindun. Ya, namanya Hindun. Jadi ini sama-sama dari Bani Abdi Syams. Ya, ke atas lagi, bukan Umayyah. Di Umayyah sama Rabi'ah ini saudaraan. Nah, punya anak Utbah dan Syaibah. Utbah punya anak Hindun. Hindun bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Hindun. Iya. Dan Hindun ini wanita yang cerdas. Wanita yang cerdas. Iya. Sebagaimana kita ketahui tentunya juga kita mungkin dapatkan gambaran Hindun kan, gambaran ketika Hindun membelah dadanya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Hamzah, dikeluarkan jantungnya lalu dikunyah. Betul? Itu yang kita ketahui. Betul, memang kisah itu tidak keliru. Dari Hindun. Tapi berapa banyak sisi Hindun yang tidak diangkat oleh sebagian kita. Itu juga permasalahan. Toh Hindun akhirnya masuk Islam. Sebagaimana Abu Sufyan masuk Islam. Pada tahun 8 Hijriah. Fathu Makkah. Muawiyah bin Abi Sufyan itu masuk Islamnya. Ada dua versi. Versi yang pertama menyatakan bareng sama keluarganya. Versi yang kedua menyatakan sebelum itu. Sekitar tahun 7. Tahun 7 Hijriah. Ada yang menyebutkan tahun 6 Hijriah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan umratul qada, ya tahun ke-7 yang lebih tepat tahun ke-7. Umrah qada, jadi setelah perjanjian Hudaybiyah boleh diperkenankan masuk Mekah asalkan tidak bawa senjata. Muawiyah bin Abi Sufyan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan keislamannya tapi kemudian dia sembunyikan keislamannya dari orang tuanya. Ketika tahun 8 Hijriah Fathu Makkah, hendak Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Mekah bertemu dengan Abu Sufyan dan rombongannya menyatakan keislamannya. Lalu kemudian akhirnya masuk kota Mekah, Rasul katakan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman, dia selamat. Itu bentuk penghargaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sufyan. Biar bagaimanapun Abu Sufyan adalah pemimpin kaumnya dan sangat disegani. Walaupun sebagaimana kita ketahui diantara yang memicu terjadinya perang Badar adalah karena rombongan dagang Abu Sufyan yang pulang dari Syam hendak dicegat oleh Rasul dan para sahabat. Diambil hartanya untuk jadi barter para sahabat yang mau hijrah yang dilarang atau ditahan oleh orang Quraisy. Dan demikian. Begitu juga ketika perang Uhud, Abu Sufyan ikut masuk di dalamnya. Bahkan Abu Sufyan habis selesai perang Uhud hendak kembali lagi menyelang Rasulullah SAW dengan membawa pasukan lagi. Tapi enggak jadi.
Hindun. Termasuk Hindun ketika perang Uhud ini menyemangati para pasukan perang dengan membawa sebagian wanita, menyemangati dengan syair-syair mereka. Nah, sebelum itu mendapatkan kabar bahwa ayahnya Hindun, Utbah, wafat di perang Badar, Syaibah bin Rabi'ah juga pamannya Hindun wafat di perang Badar, bahkan saudaranya Hindun, Walid bin Utbah juga wafat di perang Badar. Bayangkan, ayahnya, pamannya, saudaranya wafat di perang Badar, Hindun. Begitu marahnya, dendamnya Hindun, sehingga ketika perang Uhud Hindun nyemangatin, menyemangati kaumnya agar supaya memerangi pada perang Uhud. Nah, Rasulullah SAW pernah kirim utusan meminta agar supaya putrinya Rasulullah SAW, Zainab bintu Rasulillah, itu masih di Mekah. Masih di Mekah. Pada perang Badar, suaminya Zainab jadi tawanan perang kaum muslimin. Iya, jadi tawanan perang. Rasulullah SAW hendak bebaskan, syaratnya barter. Suaminya Zainab dipulangin ke Mekah, Zainabnya harus dibawa ke Madinah. Sebelum itu Zainab kirim kalung kepada Rasulullah SAW untuk menebus suaminya. Ketika dilihat ternyata itu kalungnya pemberian dari ibundanya Zainab, tentu sudah wafat, Khadijah radhiyallahu anha. Rasul sedih, pulangin kalungnya. Saya enggak terima tebusan kalungnya. Bagaimana Rasul mau nerima? Itu kalung dari hadiah dari ibundanya Zainab, itu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat, Khadijah radhiyallahu anha. Dikembalikan, akhirnya singkat cerita Rasul minta supaya barter aja kalau begitu. Ini suaminya yang masuk kufur, pulangin Zainab ke sini ke Madinah. Ketika itu Zainab dikepung oleh orang-orang Quraisy sampai akhirnya Zainab terjatuh dari kendaraannya, dari ontanya. Hindun melihat itu langsung marah. Marah kepada laki-laki Quraisy yang melakukan hal itu. Apa kalian mau perangi perempuan? Itu bukan sikapnya orang Quraisy memerangi perempuan. Jadi dia membela Zainab. Tetap objektif ini Hindun. Ini perempuan tetap perempuan, enggak boleh diperlakukan seperti ini. Walaupun ayahnya yang memerangi dan membuat ayah saya mati di medan Badar, paman saya, saudara saya mati di medan Badar, tapi dia tetap bersikap objektif. Perempuan enggak boleh diperlakukan seperti ini. Kalian enggak boleh perangin perempuan. Sehingga kemudian Zainab pun dinaikkan lagi di atas kendaraannya, lalu kemudian pergi berangkat. Itu enggak pernah diangkat itu. Bahkan itu hampir enggak diceritakan. Itu berarti bahwa tetap sikap objektivitas ada pada Hindun. Kemarahan ya ada, dendam ya ada. Tapi juga tidak lantas kemudian membuat Hindun berbuat sesuatu yang sangat buruk kepada sesama kaum wanita. Terlebih lagi ini putrinya Khadijah radhiyallahu anha yang juga tentunya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Toh akhirnya Hindun masuk Islam juga kan? Ya sudah, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam menghapus yang sebelumnya, sudah selesai. Jadi ada sebagian orang yang terus mengungkit-ungkit masa lalu yang buruk untuk memicu kemarahan, menumbuhkan pertikaian. Ini enggak dibenarkan. Ya. Ini yang enggak dibenarkan, enggak diperbolehkan. Dan Muawiyah itu dari kecil memang ayahnya sendiri Abu Sufyan sudah katakan, ini anak saya ini akan jadi pemimpin orang Arab. Akan menjadi pemimpin kaumnya, akan menjadi pemimpin Quraisy. Apa kata Hindun? Enggak, anak saya ini jadi pemimpin orang Arab semua, bukan cuma jadi pemimpin kaumnya aja. Ini sudah ada kayak semacam firasat mungkin kalau bahasa kita. Lalu kemudian selanjutnya di antara di sini disebutkan istri dan anak-anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Di antara istrinya ada yang bernama Maisun bintu Bahdal Al-Kalbiyah. Ini dari suku Kalb. Nah, suku Kalb ini adalah satu suku yang memang tinggalnya mungkin kalau kayak kita nih di pedesaan. Dia enggak di perkotaan, di pedesaan, padang pasir gitu. Dia enggak gitu suka tinggal di kota. Nah, dari Maisun binti Bahdal Al-Kalbiyah ini nanti lahir anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah.
Jadi Maisun ini ketika bersama dengan Muawiyah ini jadi gubernur semenjak zaman Khalifah Umar. Anda bisa bayangkan itu. Jadi awal mula ceritanya begini. Kalau tadi Muawiyah masuk Islamnya Fathu Makkah, lalu kemudian dari Fathu Makkah sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi juru tulisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dari kecil Abu Sufyan itu betul-betul bahasa kitanya nyekolahin anaknya, enggak seperti orang Quraisy lain dibiarkan enggak bisa baca tulis. Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk di antara sedikit orang Quraisy yang bisa baca tulis. Karena ayahnya sangat memperhatikan itu. Jadi diperhatikan nih, Muawiyah anaknya ini sekolah lah, bahasa kitanya disekolahin. Gak cukup kayak orang Quraisy lain cukup ngafalin aja, ngafalin syair tanpa mencatat. Muawiyah belajar menulis. Itulah mengapa setelah Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam, beliau ini ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi penulis wahyu Al-Quran dan penulis surat-surat yang dikirim kepada para penguasa. Yang nulis Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka beliau digerai dengan Katibul Wahyi. Nah kalau kita hitung, katakanlah misalnya kita memilih bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islamnya tahun 7, katakanlah tahun 7 ya, kita pilih tahun 7. Tapi kan kemudian bisa dekat dengan Rasul tahun 8 setelah Fathu Makkah. Dan beliau pun ikut perang Hunain. Kan Fathu Makkah tahun 8 bulan Ramadan. 8 Hijriah bulan Ramadan. Syawalnya tuh langsung menuju ke Hunain, perang. Melawan orang-orang Saqif dan Hawazin. Muawiyah bin Abi Sufyan dan ayahnya langsung ikut. Bahkan termasuk yang diutus untuk menghancurkan berhala. Bersama dengan Al-Mughirah bin Syu'bah Abu Sufyan. Lata. Kalau saya tidak salah ingat berhala yang diperintahkan untuk dihancurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan langsung. Jadi 8, 9, 10 dan permulaan 11. Kurang lebih hanya sekitar kalau dihitung genap, ini enggak nyampe 4 tahun karena ini Ramadan sudah di ujung kan. Tahun 8 sudah di ujung Ramadan. Lalu kemudian tahun 11 pun di awal-awal. Hanya sekitar kurang lebih lengkapnya sekitar 3 tahun dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kedekatannya ini karena memang juga dia punya kemampuan baca tulis. Menjadi juru tulis. Dalam jangka waktu kurang lebih hanya 3 tahun Muawiyah bin Abi Sufyan meriwayatkan 163 hadis. Yang di mana hadisnya itu disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim ada 4 hadis. Lalu kemudian ada 4 hadis diriwayatkan hanya oleh Imam Bukhari, 5 hadis diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim, dan di antara hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan faqih fit. Itu hadisnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Iya. Itu hadisnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam waktu yang singkat loh, bukan waktu yang lama. Cuman kurang lebih sekitar 3 tahun. Tetapi tadi karena kedekatan yang namanya juru tulis, mungkin kalau kayak kita sekarang apa? Sekretaris lah ya. Juru tulis kan apa yang Rasul ini catat, apa yang Rasul ini catat. Surat catat. Ayat Al-Quran catat. Catat karena memang beliau ini bisa tulis. Jadi sedikit, termasuk yang sedikit dari kalangan orang Quraisy yang bisa baca, bisa tulis. Nah, ketika jadi gubernur tadi, jadi sampai zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan ditunjuk bersama dengan kakaknya Yazid bin Abi Sufyan. Bukan Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan ini jadi komandannya, panglima, menjadi pasukan menuju wilayah Damaskus. Wilayah Damaskus. Nah, Abu Muawiyah cuman jadi kalau kayak kita kayak semacam pasukan yang memperkuat pasukan kakaknya Yazid bin Abi Sufyan. Singkat cerita menuju ke Damaskus sampai akhirnya menguasai Damaskus. Tidak lama Khalifah Abu Bakar wafat karena hanya 2 tahun beliau jadi khalifah, naik Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka ditunjuklah Amir Gubernur Syam Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Lalu kemudian menguasai Syam keseluruhannya Abu Ubaidah ibn Jarrah.
tapi menguasai Damaskus dan sekitarnya, ya kakaknya ini, Yazid bin Abi Sufyan. Lalu kemudian terjadi Ta'un Amwas kan, zaman Khalifah Umar. Ta'un yang banyak sekali para sahabat wafat, termasuk Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wafat, termasuk kakaknya Muawiyah wafat, Yazid bin Abi Sufyan. Sempat kemudian ditunjuk, sebagian para ulama menyebutkan sempat ditunjuk Mu'ad bin Jabal jadi Amir Syam, tapi kemudian setelah itu enggak. Maka kemudian akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan masih dalam zaman Khalifah Umar bin Khattab naik pangkat, yang tadinya cuma menguasai beberapa wilayah kecil Damaskus, naik menjadi penguasa penuh Syam di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Khalifah Utsman bin Affan lanjut lagi jadi penuh penguasa penuh Syam. Jadi kurang lebih zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib dicopot rakyatnya, rakyat Syam enggak mau, udah terlanjur loyal sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kurang lebih sebelum beliau menjadi khalifah itu 20 tahun sudah jadi gubernur di Syam. Jadi kalau di sini kekhalifahannya Muawiyah bin Abi Sufyan dari tahun 41 sampai tahun 60, maka 20 tahun sebelumnya beliau sudah jadi gubernur Syam. Berarti sekitar dari tahun 20 Hijriah ya. 20 Hijriah sampai tahun kurang lebih tahun 40 Hijriah, 20 tahun tuh kan, jadi gubernur di Syam. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan mungkin kalau bahasa kitanya sudah seperti pemimpinnya orang Syam. Baru kemudian dari tahun 41 sampai tahun 60 menguasai, jadi khalifah tertinggi, menguasai seluruh wilayah kaum muslimin yang ada pada saat itu. Tapi memang ini yang perlu kita ketahui, bahwa orang-orang Syam itu orang yang loyal. Beda sama orang Irak, kita udah bahas tentang sahabat Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Abi. Kalau orang Irak tipikalnya orang yang berkhianat. Mungkin bahasa kitanya begini. Kalau mereka lagi seneng, pemimpinnya oke, dipuji-puji, sanjung-sanjung. Tapi ketika lagi susah, pemimpinnya dijatuhin sendiri sama mereka. Itu tabiatnya orang Irak. Basra, Kufa. Syam, kalau sudah loyal sama pemimpinnya, susah, senang, kami loyal, kami baiat sama Muawiyah. Makanya kami disuruh perang, kami perang. Itu tipikalnya orang Syam. Ya. Nah, kita jangan jadi tipikalnya orang Irak. Karena apa? Fitnah terus. Gak pernah tenang. Kalau lagi senang, wah puji-puji, penguasa kita hebat. Giliran lagi kondisinya susah dikit, wah pemimpin gak bisa kerja. Ini. Tentu bukan juga kita lantas membenarkan setiap kezaliman. Enggak juga ya, enggak. Tapi juga tidak lantas kita pun memperburuk dan memperkeruh keadaan. Keadaan udah berat, makin diperberat juga. Jangan. Tidak juga kita lantas membela kezaliman. Ya buruk ya bilang buruk, zalim bilang zalim. Tapi jangan lantas juga makin memperberat keadaan. Ya seperti kayak sekarang ini. Sudah kondisinya sulit, pandemi, orang punya penghasilannya susah dan seterusnya, rusuh, bakar-bakar kan tambah berat. Ya, akhi. Ya, bakar. Lah itu bakar-bakar fasilitas-fasilitas umum punya negara, nanti emang dibangun lagi pakai uang siapa? Nah, ya kan uang antum juga. Ini aneh nih. Uang antum menuntut kebaikan, dirusak-rusak, udah dirusak, dibakar, nanti pas diperbaiki pakai uang gitu. Uang rakyat juga kan, antum gimana uangnya habis buat benerin halte bus. Dan antum kira bikin halte bus itu 100.000, 200.000 ya, akhi. Bikin gerobak aja mahal. Coba cara berpikirnya lu diperbaiki. Gitu ya. Gitu itu. Nah, makanya ketika jadi gubernur nih. Nah, istrinya yang namanya Maisun bintu Bahdal ini bukan tipikal orang yang senang hidup mewah. Ini unik nih, unik. Unik ini, unik. Maisun bintu Bahdal ini bukan tipikal perempuan yang senang hidup mewah. Mungkin kalau bahasanya orang tahun berapaan ya? Karena itu lagunya lama banget itu. Artinya di
sangkar emas gitu kan, difasilitasi di istana, banyak dayang-dayang. Enggak seneng Maisun. Wanita mandiri yang biasa dididik di kaumnya hidup mandiri, hidup di pedesaan lah mungkin kalau kayak kita. Semua dia kerjakan sendiri. Enggak betah dia. Bawanya pengen pulang kampung aja bahasa kitanya begitu. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan enggak tega juga. Tapi kalau ditaruh di kampung lalu kemudian ini gimana? Lalu saya juga kan istri perlu ketemu semuanya. Akhirnya udah diceraikan. Ketika diceraikan itu, Yazid dibawa sama Maisun bintu Bahdal ibunya di tengah kaumnya Bani Kalb. Justru orang-orang pedesaan, bahasa kitanya itu orang pedesaan, kalau misalnya padang pasir ya, orang-orang pedesaan, suku-suku pedesaan ini, dia masih menjaga beberapa sifat-sifat natural mereka. Keberanian, ketangkasan mereka berburu dan seterusnya. Termasuk bahasa yang fasih. Itu Yazid punya itu. Dari kecil dibawa sama ibunya di kaumnya. Tapi nanti akhirnya Yazid diambil sama ayahnya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Mungkin kalau kayak kita dimasukkan ke pendidikan yang selayaknya pendidikan seorang pangeran. Belajar ilmu politik, ilmu sejarah, ilmu sastra, dan seterusnya. Lengkaplah kemudian kompetensinya Yazid bin Muawiyah. Karena gini, saya pernah dengar langsung. Ada orang cerita tentang Yazid bin Muawiyah. Tentu kita tidak lagi dalam rangka membela Yazid bin Muawiyah. Nanti ada babnya tersendiri, bab setelah ini. Orang bilang begini, Yazid bin Muawiyah itu tinggalnya di padang pasir, orangnya kasar dan seterusnya, gak berpendidikan. Duh, dia hanya ngelihat di satu sisi. Dia gak ngelihat bahwa suku-suku Arab yang orisinil itu sengaja, termasuk negeri-negeri atau daerah-daerah yang belum banyak polusi lah. Toh, Rasulullah SAW tanya, pernah gak Rasulullah SAW diasuh oleh satu suku yang dimana suku itu suku pedalaman kalau bahasa kita? Coba ingat-ingat. Pernah gak Rasul? Coba diingat-ingat. Pernah enggak? Halimah As-Sa'diyah itu dari Bani Sa'ad, orang suku pedalaman. Agar supaya mereka mempelajari watak-watak, tabiat-tabiat, karakter-karakter asli orang Arab, keberanian, ketangkasannya, dan juga sekaligus fasih bahasanya yang belum tercampur dengan bahasa-bahasa, mungkin kalau kayak kita bahasa gaul, bahasa apalah sekarang itu, enggak. Arabnya yang fasih. Itu Yazid. Tapi nanti akhirnya kan dididik oleh ayahnya, bahkan sampai nanti menjadi panglima perang. Panglima perang. Yang prajurit-prajuritnya para sahabat. Ada Abdullah ibn Abbas. Bahkan Al-Husain pernah jadi prajuritnya. Masuk ke dalam barisan pasukannya Yazid bin Muawiyah. Tapi tentu levelnya Yazid bin Muawiyah dengan para sahabat itu jauh lebih utama mereka dari sisi din, dari sisi agama. Tapi juga ya tadi, dia punya kompetensi, dia punya kemampuan. Itu nanti yang mendorong Muawiyah bin Abi Sufyan, menurut pandangan Muawiyah bahwa daripada nanti kekhalifahan diserahkan kembali kepada musyawarah, bertikai lagi. Sebagaimana pernah terjadi sebelumnya, pertikaian antara beliau Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, daripada bertikai lagi soal kepemimpinan, mendingan langsung nanti saya tetepin aja lah anak saya lah, kalau saya wafat anak saya. Wallahu a'lam, itu yang menjadi pertimbangannya Muawiyah bin Abi Sufyan kenapa langsung menjadikan anaknya sebagai waliul ahdi seperti Muhammad bin Salman, putra mahkota. Dan itu memang baru pertama kali itu para sahabat dan sahabat-sahabat yang junior tentunya, yang masih tersisa, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Dan anak-anak para sahabat gak bisa nerima, karena ini betul-betul hal baru dalam dunia politik lah bahasa kitanya sekarang. Kaget. Apa-apaan nih kok Muawiyah begini? Gak pernah. Dulu memang sahabat Abu Bakar nunjuk sahabat Umar, tapi kan Umar bukan dari anaknya, bukan keluarganya, bukan kerabatnya. Wah, enggak benar nih. Ijtihad. Karena memang Rasulullah SAW tidak meninggalkan sistem kepemimpinan yang secara tegas harus begini, enggak kan? Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan di antara tujuannya agar supaya daripada nanti kaum muslimin capek bertikai lagi kayak seperti dulu zaman beliau dengan Ali bin Abi Thalib, kan bertikai lagi nih.
akhirnya nanti kaum muslimin kan terkuras energinya untuk mengurus pertikaian itu. Maka akhirnya kemudian dipilihlah ada anak saya aja. Itu pun tentu berdasarkan pertimbangan karena memang Yazid punya kompetensi. Loh, kalau gak punya kompetensi ngapain? Dan sebelum itu juga Yazid bin Muawiyah udah dites dulu sama ayahnya. Pimpin pasukan perang menuju ke Konstantin, Rom, Romawi. Udah diuji tes tuh. Jadi perhatikan ini kompetensinya anak raja lah, atau pangerannya. Belajar sastra jelas. Kalau belajar agama jelas ya, belajar agama juga. Belajar sastra juga. Belajar sejarah kaumnya juga. Belajar strategi perang karena dia harus jadi pemimpin. Mesti itu, wajib militer lah istilahnya. Dipelajari itu. Dan dites jadi pemimpin perang. Coba pimpin, bisa gak dia memimpin pasukan untuk berperang ke satu wilayah? Dikirim dulu. Oh, ternyata berhasil, sukses. Ya udah, berarti cocok. Nah, menurut pandangannya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya yang cocok dia ini. Anak saya cocok. Walaupun ada dari sisi agama yang lebih utama, karena pada saat itu orang-orang yang mengkritik Muawiyah bin Abi Sufyan karena merasa bahwa masih ada orang-orang yang jauh lebih utama dibandingkan Yazid untuk jadi khalifah. Masih ada Abdullah bin Umar, masih ada Al-Husain. Tapi yang jadi permasalahan, yang sudah terbiasa dalam lingkungan kekhalifahan dengan pengaturan-pengaturannya siapa? Yang gak bisa dibilang enggak, pasti Yazid. Baiklah, dari sisi agama lebih utama Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pernah enggak beliau menjadi panglima perang, memimpin perang, atau terkait dengan tata kelola pemerintahan? Pernah enggak? Baiklah, Abdullah ibn Umar lebih utama, betul. Abdullah ibn Abbas lebih utama, betul. Kita tidak pungkiri itu. Tapi punya tidak pengalaman dalam tata kelola pemerintahan, memimpin pasukan, menggerakkan dan mengarahkannya, manajemen pemerintahan? Punya tidak pengalaman itu? Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah Muawiyah menunjuk anaknya sebagai putra mahkota yang nanti melanjutkan kepemimpinannya. Nah, semenjak itulah disebut kerajaan ini. Ditambah lagi pertimbangan kemaslahatan, daripada nanti kaum muslimin perang lagi, mendingan udah. Tapi ternyata hal itu pun memicu permasalahan baru. Yang sebenarnya permasalahan besarnya bukan pada para sahabat junior dan anak-anak para sahabat. Orang luar. Karena akhirnya mereka pun berbaiat. Orang luar. Makanya apa? Al-Husain itu dipengaruhi oleh orang-orang Irak yang sering berkirim surat kepada Al-Husain. Datang sini kepada kami, kami gak punya pemimpin. Lihat, mereka ini yang memprovokasi. Jadi permasalahannya bukan antara Ahlul Bait dengan Bani Umayyah, bukan. Dan meruncing nanti di zamannya Yazid. Kita lanjutkan dulu. Ini menarik memang kan. Di dalamnya antum juga ya, bagi orang yang memang mau jadi pemimpin dan seterusnya, dia harus tahu ilmu bagaimana manajemen, tata kelola pemerintahan, pengelolaannya dan seterusnya. Gak usah jadi pemimpin besar, jadi kepala sekolah aja harus tahu kok manajemen sekolah, manajemen pendidikan. Harus tahu gak? Harus tahu. Mesti sekolah lagi gak dia? Sekolah lagi. Jadi ya, kita bukannya gak boleh ini. Ini ustad biasa berdakwah, ceramah, ilmu punya dari sisi din dia utama, tapi kan gak ngerti tata kelola sekolah, ya jangan dia yang jadi mudir. Tunjuk orang yang memang ahli manajemen pendidikan, tunjuk dia jadi mudirnya, penasehatnya beliau yang dari sisi din, dari sisi agamanya. Begitu, gak ada orang yang ahli dalam segala bidang. Abdullah ibn Umar utama, ulama. Abdullah ibn Abbas utama, ulama. Tapi kalau suruh jadi khalifah, ntar dulu. Masing-masing punya kemampuan dan keahlian. Nah, ini nih. Ini yang mesti juga harus kita lihat. Kita nih kadang sering diprovokasinya begitu. Yazid tuh enggak ngerti apa-apa. Yazid itu minum khamr. Yazid isu, itu isu. Loh, kalau memang Yazid itu minum khamr dan kenapa para sahabat yang ikut perang bersama Yazid enggak pernah tahu tentang hal itu? Tahu biasanya dalam safar tersingkaplah hakikat seseorang, betul enggak? Enggak pernah ada. Nah, ini yang mesti kita fahami. Lalu kemudian yang kedua, istrinya Fakhitah bintu Qaradah Al-Munafiyah. Punya anak Abdurrahman dan Abdullah. Tapi kemudian yang satu mempunyai kekurangan ya. Tidak salah ingat yang Abdurrahman. Ya
Abdul Rahman ini punya kekurangan ya. Beliau itu ya mungkin kalau bahasa kitanya jadi di bawah rata-rata. Lalu kemudian yang Abdullah kalau tidak salah wafat ketika masih kecil. Jadi bisa dikatakan ya memang nyaris anaknya Muawiyah yang bisa naik ya Yazid. Lalu kemudian ada Nailah, Nailah bintu Umarah Al-Kalbiyah. Nah kalau yang Nailah ini anaknya perempuan semua, Romlah, Hindun namanya ya, Aisyah, Atika, Sofia. Jadi anak laki-lakinya yang memang dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang bisa diharapkan gak ada lagi kecuali Yazid. Dan Yazid telah membuktikan hal itu. Nah saudara-saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan ada Yazid bin Abi Sufyan tadi kita sebutkan. Itu kakaknya, abangnya. Dan itu termasuk yang paling utama tuh. Yazid bin Abi Sufyan termasuk yang paling utama. Ya. Lalu kemudian selanjutnya ada Utbah bin Abi Sufyan. Nah Utbah bin Abi Sufyan ini juga ditunjuk di zaman Khalifah Umar bin Khattab menjadi kayak semacam, kalau kayak kita semacam bupati lah di wilayah Taif. Ya, di wilayah Taif. Jadi ternyata memang sudah dikenal orang-orang dari Bani Umayyah tadi kita. Jadi pejabat, jadi gubernur, jadi bupati gitu bahasa kitanya begitu. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, saudaranya yang namanya Utbah bin Abi Sufyan karena sudah pernah pengalaman menjadi wali. Wali itu kayak semacam bupati lah di wilayah Taif. Maka ditunjuklah menjadi zaman khalifahnya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur Mesir. Jadi gubernur Mesir. Sampai akhirnya wafat Utbah bin Abi Sufyan di Mesir. Jadi memang dari keturunannya banyak tokoh-tokoh lah, pejabat-pejabat. Lalu kemudian ada lagi Ambasah bin Abi Sufyan. Kalau yang Ambasah bin Abi Sufyan ini lebih ahli ibadah. Dia tidak sibuklah dengan urusan-urusan politik dan tidak. Lalu kemudian termasuk saudarinya Muawiyah. Nah ini insya Allah terkenal. Ummu Habibah. Ada yang ingat ini? Ibu-ibu? Ummu Habibah? Istrinya? Rasul? Sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah namanya Romlah tuh. Ini nama Romlah tuh bagus loh. Di sini aja Romlah tuh kesannya cerewet gitu kan, ngomel-ngomel dulu. Romlah namanya bagus. Bagaimana ceritanya? Diceritain enggak ini tentang Ummu Habibah sedikit aja ya. Jadi Ummu Habibah ini termasuk wanita yang masuk Islam di awal-awal bersama dengan suaminya. Ya, suaminya itu namanya Abdullah bin Jahas. Masuk Islam, lalu ikut rombongan hijrah ke Habasyah yang kedua. Yang pertama anda ikut, rombongan yang kedua ikut hijrah ke Habasyah. Nah, ketika di Habasyah, suaminya Abdullah bin Jahas murtad, ikut agama Nasrani. Sampai akhirnya tidak lama setelah dia murtad, akhirnya dia minum khamer lagi, mati dalam keadaan habis minum khamer dan murtad. Nauzubillah. Nah, Ummu Habibah masih di Habasyah pada saat itu. Ya, masih di Habasyah. Akhirnya kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan bawa surat kepada Raja Habasyah pada saat itu. Singkat cerita aja begitu. Isi suratnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menikahi Ummu Habibah. Posisinya masih di Habasyah, Rasul lagi di Madinah. Kirim surat. Lantas kemudian akhirnya Raja Habasyah mengutus utusan budaknya untuk mendatangi tempat tinggalnya Ummu Habibah. Singkat cerita diberitahukan bahwa ada surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada raja kami agar supaya menikahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Anda. Sekarang silakan Anda tunjuk siapa yang menjadi wakil untuk menikahkan Anda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakilnya siapa? Silakan tunjuk. Akhirnya ditunjuklah, nah tadi nama yang kita sebut itu Khalid bin Sa'id bin As, sama-sama dari orang Bani Umayyah, sepupu
Akhirnya dialah ditunjuk itu, ya, lalu ditunjuk, lantas kemudian itu dikasih tahu kepada Rasul bahwa wakilnya itu. Nah, wakilnya itu langsung kemudian menikahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habib. Ummu Habibahnya masih di Habasyah. Yang lantas kemudian Raja Habasyah mengirimkan 400 ribu dinar. Ya. Mengirimkan 400 dinar. Dikasihkan ke Ummu Habibah oleh Raja Habasyah. Loh, apa ini? Ini mas kawinnya Anda, saya yang bayarin. Mas kembali ke Madinah. Pulang dikembalikan ke Madinah. Itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Keluarganya Ummu Habibah belum masuk Islam. Jadi Ummu Habibah udah masuk Islam dari awal-awal karena ngikutin suatu murtad. Nauzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Ummu Habibah ya. Itu sekilas tentang Ummu Habibah yang di mana beliau adalah saudari dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wah ini anak perempuannya musuh saya ini, saya bisa manfaatkan ini. Kan tahun 6 berarti baru mau perjanjian Hudaibiyah, baru mau umrah qadha, baru mau selanjutnya tahun 8 baru pada masuk Islam keluarganya Ummu Habibah. Lalu kemudian ada Ummul Hakam bintu Abi Sufyan, kemudian perempuan lagi Izzat bintu Abi Sufyan dan Umaymah bintu Abi Sufyan. Nah, di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya Abu Sufyan, ini disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh, di antaranya Rasul sabdakan Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah hadiyan, memberikan petunjuk pada orang lain, mahdiyan, dia sendiri juga mendapatkan petunjuk, wahdi bihi, dan berikanlah petunjuk dengannya. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan Allahumma 'allim Muawiyah al-kitab wal hisab wa qhil adzab. Ya Allah, ajarkanlah kepada Muawiyah kitab, nulis. Memang Muawiyah juga bisa nulis. Lalu wal hisab, berhitung. Itu karena memang orang Quraisy enggak hisab, enggak ngitung. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sabdakan. Ya. Wa qhil adzab, dan jagalah dia dari azab. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Memang kedua hadis ini ada permasalahan padanya. Ada kritikan-kritikan para ulama ahli hadis tentang hal itu. Tetapi ini tidak mengurangi keutamaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan hadis yang dimana hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya pada Kitabul Jihad Wasiyar, yaitu hadis dari Ummu Haram binti Malhan. Ummu Haram ini saudarinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibundanya Anas bin Malik. Jadi Ummu Haram ini bibinya Anas bin Malik, dan beliau ini adalah istrinya sahabat Ubadah bin Samit. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya sahabat Ubadah bin Samit berkunjung. Oh, disambut senang sahabat Ubadah, sambut, diberi makan, dijamu. Habis selesai dijamu, Rasul sallallahu alaihi wasallam istirahat sejenak. Mungkin kalau kayak kita rebahan, ketiduran sebentar. Tiba-tiba kebangun, tersenyum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Haram, istrinya sahabat Ubadah bin Samit, "Ma adhahakaka, apa yang membuat Anda tertawa, Rasul?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unasun min ummati uridu alayya." Ada sekelompok dari umatku yang diperlihatkan padaku dalam tidurku tadi barusan. Apa itu Rasul? Apa yang ada? Yarkabuna hadzal bahral akhdar. Mereka melewati lautan ini, lautan hijau, bahasanya redaksi hadis begitu. Kal muluki 'alal asirra, seperti raja-raja yang dipikul di atas, apa yang ini, rajalah dipannya raja itu asirra. Dan ternyata ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perang ini lewat jalur laut, dipimpin pertama kali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya pas ketika Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, diperkuat angkatan laut, bahasa kitanya begitu. Jadi tempur laut, karena Muawiyah udah pernah punya pengalaman itu. Makanya ketika Yazid jadi pemimpinnya, itu angkatan lautnya udah siap perang lewat jalur laut yang kemudian bisa menembus Konstantin yang sekarang masuk wilayah Turki.
yang pada saat itu ada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari masuk dalam peperangan itu. Sakit sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Yazid bin Awiyah jenguk. Lalu apa kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari? Saya pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, kalau saya ada orang yang mati di peperangan lawan Konstantin, dia dikuburkan di situ. Maka dalam keadaan sakit itu, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari berkata begini, pokoknya kalau saya mati, saya kuburin aja di negeri ini, jangan dibawa pulang. Makanya sampai sekarang kuburnya Abu Ayyub Al-Ansari ada di Turki. Itu ceritanya. Nah itu ya. Ya kalau tour guide-nya belum tentu bisa cerita begitu. Itu ceritanya, makanya kok sahabat Abu Ayyub Al-Ansari kuburannya ada di Turki, kuburnya ada di Turki. Itu ceritanya. Itu Yazid bin Muawiyah itu. Jadi ketika wafat dia bawa sampai pasukan Romawi enggak bolehin. Jadi saya mendengar Rasul saya berkata demikian. Kalau sampai kubur ini dibongkar, maka saya akan luluh lantakkan negeri kalian. Itu kata Yazid bin Muawiyah. Aku akan luluh lantakkan negeri kalian. Enggak berani mereka. Sampai sekarang ada kuburnya Abu Ayyub Al-Ansari di Turki. Di zamannya Yazid bin Muawiyah itu, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi lalu kemudian kata Ummu Haram, fad'ullaha ayyaj'alani minhum. Rasul, doakan saya termasuk bagian dari mereka. Lalu kemudian Rasul doakan, semoga engkau bagian dari mereka. Rasul SAW tidur lagi. Lalu bangun lagi, tersenyum lagi. Tanya lagi, Rasul, apa yang ada? Ada pasukanku yang dimana pasukan ini bisa menembus pasukan sekelompok umatku berperang, pasukan menembus Konstantin dan mereka adalah orang-orang yang diampuni. Kata Ummu Haram, doakan saya agar saya termasuk mereka juga. Tidak, engkau termasuk yang generasi awal. Jadi yang generasi awal itu yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, zaman Khalifah Utsman bin Affan. Generasi yang selanjutnya, nextnya itu pasukannya Yazid bin Muawiyah. Karena Ummu Haramnya wafat setelah itu, perang setelah perang yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu, Ummu Haram naik kendaraan semacam unta, terjatuh, wafat beliau dengan sebab itu. Makanya Rasul sebutkan, anti minal awwalin, engkau termasuk yang generasi awal. Jadi perang bersama dengan suaminya ikut, Ubadah bin Samit. Pada permulaan bagaimana, lah kaum muslimin kan belum punya pengalaman, apalagi orang Mekah, orang Madinah kan belum punya pengalaman perang lewat laut, jalur laut. Lewat darat, padang pasir, iya. Iya, tapi lewat jalur laut belum biasa. Gimana nih ceritanya nih dari Syam, ya, lalu kemudian nyebrang lautan dan seterusnya. Wah ini gak bisa, ini nyebrang lautan dia ke, kalau yang kesini berarti ke arah Mesir, yang sebelah sini berarti yang ke arah Turki, yang dari ke kanan dia berarti. Itu berarti gak punya pengalaman. Tapi ini akhirnya dari sebab Muawiyah pernah memimpin pasukan itu, nanti anaknya ditunjuk. Jadi ini perang, lalu kemudian ketika pulang perang singgah di Syam, ada kendaraan, naik kendaraan, jatuh, wafat. Ya. Dan kata ada seorang ulama, ini dikutipkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, perkataan Al-Muhallab bin Ahmad Al-Andalusi, salah seorang pensyarah hadis Bukhari. Dan ini dikutip oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, fi hadal hadithi manqabatun li Muawiyah. Dalam hadis ini terdapat keutamaannya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, li'annahu awwalu man ghazal bahr, karena beliau adalah termasuk pemimpin pasukan kaum muslimin pertama yang berperang lewat laut. Jadi boleh dibilang nih pemimpin angkatan laut pertama kaum muslimin itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau sekarang tuh marsekal itu. Ya, kasal lah, kasal ya. Iya, kasal, enggak main-main Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Jadi dari kasal marsekal jadi presiden ini. Ya. Dari kasal jadi gubernur, naik jadi presiden, jadi khalifah. Karirnya jelas ini. Lagi-lagi karirnya dari militer ya. Karirnya dari militer. Dan Anda jangan berpikir yang enggak-enggak lah, pokoknya itu aja. Ibnu Mubarak ditanya tentang Muawiyah bin Abi Sufyan.
Kata Imam Ibn Mubarak, saya harus berkata apa tentang seorang yang dia adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk yang meriwayatkan hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit dari salatnya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan rabbana walakal hamd. Rasul belum ajarin itu sudah baca begitu. Lalu kemudian Rasul katakan, saya takjub, para malaikat berebut dari apa yang kau katakan. Dan juga ditanya lagi kepada Abdullah ibn al-Mubarak, ini ulama, ditanya ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama, Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Apa kata Abdullah ibn al-Mubarak? Laturabun fi min kharai Muawiyah ma'a Rasulillah khairun wa afdal min Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Apa kata Abdullah ibn al-Mubarak? Sungguh debu yang menempel di dalam hidungnya Muawiyah tatkala berjihad, berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana mau disamakan sahabat dengan yang di bawahnya sahabat? Ini pertanyaan diarahkan kepada Abdullah bin Mubarak. Mu'afa ibn Imran ditanya, mana yang lebih utama, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah? Marah. Mu'afa bin Imran marah. Seraya berkata, ataj'alu rajulan minas sahabah mithla rajulin minat tabi'in. Kamu mau samakan seorang sahabat dengan tabi'in? Muawiyah tu sahibuhu. Muawiyah sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasihruhu dan iparnya. Benar enggak iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Muawiyah itu? Ummu Habibah tadi. Iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa katibuhu wa aminuhu ala wahyi, juru tulisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang mendata amin itu artinya yang data nyimpan wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia yang catat. Gimana mau Anda samakan? Ibnu Abi Mulaika ditanya. Pernah ditanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas, kata Ibnu Abi Mulaika, halaka fi amiril mu'minina Muawiyah? Apakah Anda punya pandangan pribadi tersendiri tentang Muawiyah wahai Abdullah ibn Abbas? Fa innahu ma autara illa bi wahidatin. Dia itu salat witirnya cuma satu rakaat doang. Orang ini nanya kepada sahabat Abdullah ibn Abbas ingin menjatuhkan siapa? Muawiyah. Apakah Anda punya pandangan tersendiri terhadap Muawiyah wahai Abdullah ibn Abbas? Dia itu kalau salat witir cuma satu rakaat doang. Apa kata sahabat Abdullah ibn Abbas? Masya Allah jawabannya sahabat Abdullah ibn Abbas, innahu faqihun. Beliau adalah orang yang faqih. Artinya apa? Itu mungkin ijtihadnya beliau. Udah, faqih itu udah. Abdullah ibn Abbas pun mengakui keutamaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdullah ibn Abbas ahlul bait bukan? Ahlul bait bukan? Ahlul bait itu orang yang sampai nasabnya Bani Hashim. Itu ahlul bait. Abdullah bin Abbas ahlul bait bukan? Ahlul bait Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ahlul bait mengakui keutamaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tadi kita katakan, jangan kita dikecoh dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa yang pro Muawiyah ahlu sunnah, yang pro ahlul bait Syiah. Ini keliru ini. Ahlu sunnah mencintai sahabat, mencintai ahlul bait, bersikap yang objektif sesuai dengan keutamaan mereka yang diperintahkan oleh agama dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlu sunnah. Jadi jangan mau dikesankan ahlu sunnah itu yang musuhin ahlul bait. Ini keliru ini. Ini kesan yang ingin dibangun dan ini keliru. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya. Dan Raja Romawi pernah ingin betul-betul menjatuhkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan 20 tahun jadi gubernur di mana tadi? Di Syam. Maka gubernur Syam itu konfrontasinya, musuhnya lawan siapa? Lawan siapa? Musuhnya kaum muslimin di Syam wilayah utara siapa lawannya? Romawi. Siapa lagi kalau bukan Romawi? Jadi Syam itu kan wilayah yang pernah dikuasai oleh Rom zaman Khalifah Umar, pukul mundur. Ya termasuk tadi pasukan-pasukan Ubaidah Ibnul Jarrah, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, termasuk pasukannya
Yazid bin Abi Sufyan bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu kemudian Khalid bin Walid yang tadinya zaman Khalifah Abu Bakar dikirim ke wilayah Irak, tarik bergabung ke wilayah Syam. Musuh siapa? Maka enggak aneh kalau Raja Romawi menginginkan keburukan bagi Muawiyah. Ingat itu. Ini nih musuh kita dia ini. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan ada masalah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Wah, ini kesempatan nih. Mungkin bahasa kitanya begitu ya. Kesempatan nih. Maka kemudian dia, Raja Romawi, menyiapkan pasukan perang menduduki atau mendatangi beberapa wilayah-wilayah yang itu menjadi perbatasan-perbatasan kaum muslimin di wilayah Syam. Kesempatan. Gubernurnya lagi sibuk perang sama khalifahnya sendiri. Sebagaimana kita sudah bahas. Tapi apa yang terjadi? Muawiyah bin Abi Sufyan tulis surat, kirim ke Raja Romawi. Apa isi suratnya? Wallahi la illam tantahi wa tarji ila biladika ya la'in, la astalihanna ana wa ibnu ammi alaik, wa la ukhrijannaka min jami'i biladika, wa la udayiqanna alaika al-arda bima rahubat. Demi Allah, kalau engkau tidak berhenti, wahai Raja Romawi, kamu enggak pulang ke negerimu, wahai orang yang dilaknati, saya, kalau anda tetap bertahan tuh pasukan-pasukan enggak tarik mundur, saya hari ini juga akan langsung berdamai dengan anak paman saya, lalu bareng-bareng kami memerangi engkau, sehingga kami usir engkau dari seluruh negerimu, bahkan sampai negerimu, kampungmu, kami ratakan semuanya sampai tidak ada tempat kecuali hanya yang sempit tersisa buat engkau. Pulang enggak? Luar biasa itu. Padahal lagi konflik sama sahabat Ali bin Abi Thalib, diancam. Mungkin bahasa kita, saya gampang aja berdamai, orang ini saudara-saudara saya sendiri, anak paman saya tinggal damai, selesai, saya serang kamu bersama dengan anak paman saya. Luar biasa ya. Mungkin kalau bahasa kita, jangan manfaatin saya lagi konflik sama saudara saya sendiri ya, anda ini. Enak aja, mundur. Masya Allah, Raja Romawi disuruh mundur. Ini menunjukkan bahwa, dan Romawi telah mencatat siapa bapaknya Muawiyah. Tadi kita udah sebutin. Abu Sufyan telah dikenal ketokohannya oleh penguasa Romawi dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, sampai masanya Muawiyah. Dan mereka tahu ini bapaknya dia siapa. Gak main-main nih orang. Iya. Itu, jadi memang sudah dididik juga oleh orang tuanya Muawiyah sampai seperti itu, punya jiwa yang khafa malikur Rum. Raja Romawi dikasih ultimatum takut. Wa kaffa wa ba'tha yatlubul hudna, akhirnya enggak jadi, udah damai aja, damai dan damai sama orang ini, damai. Itu artinya bahwa kaum muslimin ini kasat mata ya, diperhitungkan oleh orang Romawi karena wilayah Syam sekian lama dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan dalam keadaan aman, lagi tenteram. Wallahu a'lam. Kalau kita tarik di masa sekarang, ini pelajaran, biasanya kalau pelajaran sejarah itu kita rada malas belajarnya karena udah lewat Ustaz. Benar enggak? Tapi antum coba perhatikan nih. Di masa Rasul dan para sahabat, yang banyak fitnah muncul duluan mana? Yang Rasul sabdakan fitnah akan muncul di sini itu mana? Ajibu, jawab aja, salah enggak apa-apa, benar alhamdulillah. Yang banyak konflik mana? Syam apa Irak? Syam apa Irak yang Rasul bilang fitnah akan muncul di sini? Syam apa Irak? Irak. Irak. Maka antum lihat di masa sekarang yang dihancurkan dulu sebelum Syam mana? Irak dan sekitar. Baru kemudian menyusul setelah kejadian runtuhnya Irak. Ya, kita enggak nyebut nama siapa penguasanya dan seterusnya. Irak kan dan sekitarnya runtuh kan? Nyusul baru habis itu fitnahnya Syam, Damaskus, Suriah, betul enggak? Lihat polarisasinya. Dan Irak nih terus nih. Memang Rasul udah sabdakan fitnahnya nih. Syam, giliran Syam. Karena Syam ini boleh dibilang termasuk wilayah incerannya Romawi. Romawi sampai hari ini ya simbolnya ya blok barat.
blok barat. Hatta termasuk wilayah ini dihancurkan, dilululantakan. Rom sama Persia dari dulu perang enggak? Perang. Saling menguasai satu sama lain. Dari dulu tuh. Sampai sekarang. Sekarang peradaban timur dikuasai oleh beberapa negeri yang besar-besar sudah runtuh. Persia udah. Soviet runtuh. Rusia sekarang sudah mulai terpecah. Ada beberapa wilayah yang masih. Ya, Tiongkok, Vietnam, mereka masih pakai partai komunis, ada. Tapi sebenarnya Tiongkok, China sudah berubah menjadi kapitalis hari ini sebenarnya. Jadi partai komunis nama doang, tapi ideologinya udah bukan lagi ideologi komunis, tapi ideologi kapitalis. Tetap aja yang kaya raya di sono kaya, yang miskin ya miskin. Lihat aja, ada sebagian para ikhwah ini sempat berkunjung sana karena urusan bisnis. Saya tanya, iya Ustaz, yang kaya-kaya, yang miskin hidupnya di flat-flat kumuh, rumah susun lah bahasa kitanya. Kapitalis, karena kalau mengikuti benar-benar prinsip komunis, gak boleh ada yang jomplang begitu kan. Ya, namanya aja. Tapi akhirnya kapitalis. Maka oleh karena itu Amerika wasin sawaan bisawain al-yaum. Amerika dan Sin hari ini apa? Sawaan bisawain, sama saja perang mereka dalam urusan ekonomi dan seterusnya. Karena apa? Ya sama-sama kapitalis, sama-sama yang menguasain dan seterusnya. Tapi lihat bagaimana polarisasinya. Makanya kemudian ketika zaman Khalifah Abu Bakar, pasukan ke Syam yang telah diutus oleh Rasulullah SAW dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Aisyah tetap dipertahankan, dikirim sebagai upaya untuk melakukan satu perlawanan terhadap Syam, tapi juga wilayah Irak juga didatangkan dan diutus Khalid bin Walid. Nah sekarang ketika zamannya atau mundur di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Irak bermasalah gak? Zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib polemik gak di Irak? Nah ingat gak perang Jamal? Ya kan polemik kan? Irak berpolemik, Syam tuh gak berpolemik dengan sesamanya internalnya. Berpolemiknya dengan Irak itu kata dengan sahabat Ali dengan beda ijtihadnya. Tapi Syam masih solid. Disitulah yang membuat Romawi tetap, boleh dibilang tetap menghormatilah negeri kaum muslimin pada saat itu. Tapi ketika Syam runtuh seperti sekarang, kaum muslimin berantakan. Tentu banyak faktor tuh. Ya, tapi memang peperangannya nanti akan terus. Peperangan sampai akhir zaman di Syam, ya Palestina itu masuk wilayah Syam. Terus enggak? Terus dan berlanjut terus. Lalu kemudian selanjutnya wafatnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi khalifah selama 20 tahun. Tadi kita sudah sebutkan ya. Dan di masa 20 tahun beliau menjadi khalifah ini banyak ya, termasuk ketentraman, termasuk juga menguasai wilayah-wilayah bertambah. Di Syam menjadi pada saat itu ketika beliau jadi khalifah menjadi negeri kuat. Karena jadi ibu kotanya, kan pindah ibu kotanya dari Madinah zaman Khalifah Abu Bakar ya, termasuk di Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum ajmain, Madinah ibu kota negara. Sahabat Ali bin Abi Thalib pindah ke Kufah, Irak, jadi ibu kota negara karena di situ ada khalifah, di situlah jadi ibu kota negara. Diserahkan ke Syam, Syam menjadi benteng yang membentengi kaum muslimin dari Rom karena Persianya sudah runtuh. Persianya sudah runtuh. Nah, akhirnya kemudian tenang, aman, tentram kecuali sekelompok orang yang ada di Kufah, Basra alias Irak yang kemudian terus ngompor-ngomporin dalam tanda kutip gerakan bawah tanah yang secara diam-diam menyurati Al-Husain setelah wafatnya Al-Hasan. Al-Hasan selalu ingetin, udah gak usah ngurusin. Mungkin bahasa kita, udah kita gak usah ngurusin politik. Memang keluarga kita Bani Hashim ini lebih cenderung kepada agama dan seterusnya. Bukan berarti kemudian diserahkan itu kepada orang yang buruk, gak orang yang baik juga, tapi memang yang ahli di bidangnya. Karena gak semua orang, kan berarti kondisi sudah menurun ya. Kondisi kualitas sudah menurun. Kalau kayak sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ulama, khalifah, oh ya karuan. Kompetensinya ya penuh. Tapi kalau di zaman seperti kayak tadi, misalnya zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan sudah menurun. Makanya Al-Hasan udah kita gak usah ngurusin politik begini. Udah ada yang ngurusin yang lebih handal, yang udah pengalaman lama, itu sahabat Muawiyah, udah kita ibadah.
sampai wafatnya Al-Hasan. Lalu kemudian Al-Husain masih aja dipengaruhi oleh sekelompok orang di Irak. Jadi Irak ini ternyata gak berhenti sama sekali ya gejolaknya. Berhenti sejenak aja. Jadi di atasnya kayaknya tenang, tapi di bawahnya apa? Wah ini terus aja nih, ngomporin aja, suratin terus. Sampai nanti terjadilah terjadi ya, kan terjadi di Karbala. Beberapa kejadian yang penting yang terjadi pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, tadi kita sudah katakan, beliau ini termasuk yang apa? Yang menjadi khalifah yang kembali kaum muslimin menjadi tentram. Karena tadi berkumpul lagi. Sehingga kaum muslimin pun memiliki kekuatan dari pengaruh luar, enggak ada masalah, enggak ada. Ya. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan pun memperhatikan Ahlul Bait. Memperhatikan Ahlul Bait. Khawarij, coba perhatikan. Khawarij di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan tiarap. Tetap masih ada gerakan bawah tanahnya, tetapi tidak lantas kemudian apa? Muncul nongol tiarap. Itu menunjukkan bahwa figurnya Muawiyah termasuk figur yang cukup kuat. Khawarij. Tapi tadi dia pengaruhin beberapa orang termasuk Al-Husain dipengaruhi. Pura-pura mereka menjadi loyalisnya. Ya, tapi lama kelamaan akhirnya Pak Al-Husain mau ngikutin ditinggal sama mereka. Nauzubillah. Makanya jangan tergesa-gesa ini. Kami akan dukung Anda, jangan tergesa-gesa. Betul-betul dipertimbangkan matang-matang. Termasuk juga ini, iqamah daril li sina'ati sufuni fi Misra. Mendirikan apa ya? Pal ya. Kalau di kita namanya PT Pal. Di Surabaya tuh yang bikin kapal segala macam. Pal. Dibikin tuh. Pabrik bikin kapal tuh. Untuk angkatan lautnya dibuat perahu-perahu. Mulai nih dijadikan apa sebagai kendaraan untuk berperang. Termasuk memerangi Konstantin. Nah, ini yang Rasul sabdakan kalau yang tadi awwalu jaisin min ummati yaghzunal bahra qad aujabu. Nah, bagian belakangnya wa awwalu jaisin min ummati qad aujabu, mereka telah mendapatkan ampunan dari Allah. Itu yang generasi awal. Pas giliran yang generasi kedua wa awwalu jaisin min ummati yaghzuna madinata Kaisar, memerangi negerinya Kaisar Konstantinopel, Konstantin yang akhirnya kemudian diganti nama jadi Islambul. Islambul dulu baru berubah jadi Istanbul. Susah mungkin ngomong Islambul gitu ya. Jadi udah sampai sana lo kaum muslimin zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka oleh karena itu sebagian peneliti sejarah itu sudah sampai ke Nusantara juga itu. Zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Diperangi pada tahun 54, dikepung Konstantin sampai tahun 57. Bayangkan 3 tahun. 3 tahun. Dan itu dipimpin Yazid bin Muawiyah. Cuman enggak penuh, enggak full ya. Jadi ketika dipimpin lalu kemudian Muawiyah Yazid ditarik kembali untuk menunaikan ibadah haji. Tapi peperangan ini masih berlangsung. Juga beberapa wilayah yang ada di mana di Asia, ya seperti Sejistan, Kuhistan, itu dikuasai oleh kaum muslim. Jadi makin meluas, termasuk Tikrit ya, Irak tuh, batasannya Irak, Tikrit dan seterusnya. Jadi termasuk banyak sekali nih kemajuan-kemajuan dari sisi itu di zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan di zaman beliau juga tadi kita sudah katakan berpindahlah dari kekhalifahan berubah menjadi kerajaan. Berubah jadi apa? Kerajaan. Karena apa? Yang ditunjuk di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Jadi 2 tahun khalifahnya Abu Bakar Siddiq, kemudian 10 tahun khalifahnya Umar, berarti 12 ya. 12 tahun khalifahnya Utsman, 24. Lalu kemudian 6 tahun khalifahnya Ali bin Abi Thalib, pas 30. Yang Rasul sabdakan khilafatun nubuwah 30 sanah. Kekhalifahan mengikuti nubuwah 30 tahun. Lalu kemudian mulailah apa namanya? Mulkun wa rahmatun. Nah ini Rasul sabdakan, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, awwalu dinikum nubuwatun wa rahmah. Pertama agama kalian nubuwah, kenabian dan rahmah. Termasuk zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Ini yang disebut khilafah ala manhaji nubuwah. Thumma mulkun warahmah, kemudian setelah itu kerajaan dan rahmah. Ini disebut-sebut zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan.
baru kemudian yang di belakangnya makin terpuluk. Thumma mulkun a'far, kemudian kerajaan yang berdebu, artinya makin turun, makin purun. Thumma mulkun jabarut, kemudian setelah itu kerajaan-kerajaan yang otoriter belakangan. Monarki absolut. Udah disebut dalam hadis istilahnya monarki absolut, mulkan jabarut atau mulkun jabarut, itu di belakang. Bukan Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan mulkun warahmah. Ternyata ada para sahabat. Nah, ini kadang orang tafsirinnya begitu. Wah, ini kerajaan yang otoriter. Muawiyah enggak. Bahkan nanti Muawiyah pun berdiskusi dengan sebagian para sahabat terkait pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota. Kendati pun di antara mereka ada yang enggak menyetujui karena kan ya namanya ilmunya belum pernah tahu kok ada cara yang kayak begini gitu. Sebelumnya kan enggak begitu. Tetapi berdasarkan hadis ini bahwa kerajaannya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah mulkun warahmah. Tapi kemudian setelah itu datang yang di bawahnya lagi sampai kerajaan-kerajaan yang otoriter, ya mulkun wa jabarut. Ya ini zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Baru kemudian yang setelahnya, yang setelahnya, yang setelahnya lebih turun. Jadi sampai ke belakang akhirnya turun semuanya, turun. Jadi kehidupan manusia itu bukan hanya dari sisi agama saja turun, tapi juga dari sisi apa? Dari sisi dunia berantakan dan seterusnya, kompetensi manusianya juga turun. Dan ketika pada masa innad-dina 'inda Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau masih hidup tapi sudah menunjuk waliul ahdi atau yang disilahkan dengan putra mahkota. Nah, sebagian anak-anak para sahabat itu berkatanya begini, kalau kita dibaiat untuk membaiat Yazid sebagai waliul ahdi atau putra mahkota, jadi kita taatnya sama siapa nih? Taatnya sama khalifah atau taatnya kepada putra mahkota? Karena itu merupakan hal baru bagi mereka pada saat itu yang belum pernah mereka mengalaminya, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan pandangan dalam hal itu. Tetapi akhirnya juga nanti seperti Abdullah ibn Umar berbaiat juga kepada Yazid bin Muawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Ada pertanyaan? Fadhal, silahkan. Gak ada, alhamdulillah gak ada. Selesai berarti. Hah? Alhamdulillah. Jadi pertama, yang namanya sirah ataupun tarikh atau apalah sejarah kita nyebutnya, pertama yang harus betul-betul kita clear betul adalah bahwa ini riwayatnya valid. Ini dulu poin penting, ini selalu kita ingatkan dalam belajar. Ini riwayatnya valid gak? Sahih apa enggak? Nah, itu dulu ya. Setelah riwayatnya itu valid, bagaimana memahami riwayat itu? Karena kadang riwayatnya valid tapi cara memahaminya apa? Enggak benar. Karena apa? Orang seringkali memunculkan kemungkinan. Oh, ini mungkin begini. Motifnya dia melakukan ini mungkin begini. Kan ini semua jadi serba mungkin kan? Kemungkinan-kemungkinan yang dimunculkan ini itu bukan fakta sejarah. Itu adalah interpretasi sejarah. Jelas enggak? Contoh tadi. Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk anaknya menjadi putra mahkota. Istilah sekarang waliul ahd. Ini fakta enggak ini? Kenyataan sejarah enggak? Ini fakta sejarah enggak? Iya, enggak ada yang bisa pungkiri. Faktanya memang begitu. Tapi, coba lihat berapa banyak versi yang kemudian menginterpretasikan motif kenapa Muawiyah ngangkat anaknya sendiri.
Ada satu versi bilang, oh itu memang sengaja agar supaya kekuasaan terus ada pada keluarganya, tidak berpindah kepada yang lain. Ada yang berbilang begitu. Karena memang, lihat, na'udzubillah, ini hanya sekedar, terutama dari orang Rafidhah. Karena memang dia itu haus kekuasaan, makanya dia perangi sahabat Ali bin Abi Thalib dalam rangka merebut kekuasaan, dalam rangka merebut kekhalifahan. Dan justru karena kedermawanannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya udah serahkan aja gitu. Daripada kemudian terjadi pertikaian. Justru itu katanya kedermawanan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Fakta bahwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, fakta bukan ini? Fakta. Valid enggak ini? Valid, enggak bisa ditentang. Cuman motif apa? Kenapa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kepemimpinan? Masuk di dalamnya kemungkinan-kemungkinan yang dibuat oleh sebagian orang dengan interpretasi mereka masing-masing, atau kemudian memasukkan riwayat-riwayat yang tidak sahih di dalamnya. Termasuk tadi contohnya, oh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib karena dermawan, dia gak mau bertikai. Betul itu. Tapi betul apakah semata-mata karena itu? Atau ada motif lain? Ternyata motif lain karena memang orang Irak gak bisa dipimpin karena tipikal mereka berkhianat. Itu juga yang membuat Al-Hasan, mendingan saya serikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau yang saya pimpin gak mau ngikutin, gak mau taat, sebagaimana kita sudah bahas, mereka sudah berjanji, kalian berdamai dengan saya, dengan orang yang saya berdamai dengannya. Ya, kami akan berdamai dengannya. Kalian akan memerangi orang yang saya perangi. Kami akan perangi. Tapi ternyata ketika diajak berdamai dengan Muawiyah oleh Al-Hasan, mau gak orang Irak? Gak mau. Itu kan berarti mestinya menjadi pertimbangan juga untuk menyimpulkan, ini berarti memang karena rakyatnya rakyat yang buruk. Al-Hasan daripada mimpin orang begini, mendingan diserahkan kepada Muawiyah yang sudah berpengalaman dan seterusnya, dan juga orang-orang rakyatnya Syam sangat taat, yang menentang ini bisa diperangi sama Muawiyah kan, karena kuat. Loh, kalau saya rakyatnya saya yang langsung aja begini, gimana saya mau perangi mereka sendiri? Jadi interpretasi-interpretasi tentang sejarah ini banyak. Sama kayak, yuk gak usah sejarah yang jauh, dan itulah keutamaan atau salah satu maziyah istimewa agama Islam. Fakta-fakta sejarah dulu para ulama mencatatnya, bahkan memilah-memilihnya mana yang sahih, mana yang lemah, dan seterusnya. Dengan interpretasi yang juga benar. Jangankan yang jauh begitu, yang belakangan aja kita fakta sejarahnya bingung kan. Seperti yang rame kemarin itu apa? September, Oktober lah pokoknya itu mesti rame itu kan. Bab komunis itu. Gitu. Sebagai sebuah lembaga, dia tidak lagi muncul. Karena apa? Sudah runtuh semuanya. Rusia sudah gak ada lagi, partai komunisnya udah hilang. Cina tadi, walaupun nama komunisnya masih ada, sudah jadi kapitalis mereka. Hilang. Tapi polarisasinya masih ada. Pola-polanya masih ada. Dulu ada buku ditulis oleh D.N. Aidit, judulnya begini, kaum tani mengganyang setan desa. Yang dimaksud setan desa siapa? Ulama, kiai, santri. Iya. Disebutlah orang-orang yang berpegang pada ajaran agama dengan sebutan yang jelek. Jelek setan desa. Itu dulu yang dipakai Aidit. Hari ini orang berpegang pada ajaran agama disebut jelek-jelek juga enggak? Polarisasinya kan persis mirip. Walaupun namanya, lembaganya tidak ada lagi, polarisasinya tetap ada. Kadrun, good looking, ya berjenggot, hafal Quran, ciri radikal. Ini kan polarisasinya mirip. Disadari atau tidak. Bisa jadi, oh saya enggak komunis. Tapi polarisasi Anda itu kayak begitu persis mirip. Gitu, dibuat orang jadi benci sama agama, bahkan tidak segan-segan dipolitisir. Ini dulu tuh sampai ada ya apalah istilahnya tapol atau apa yang diasingkan di digul dulu itu. Wah, Pak Haji rajin sholat, rajin ibadah. Pas didatangi itu ada salah seorang wartawan mewawancarai, Pak Haji, kok Anda ikut tahanan bareng-bareng orang PKI di sini? Anda Pak Haji, rajin ibadah, rajin taat, kok ikut komunis? Loh, saya dulu dikasih taunya itu PKI bukan komunis. Terus, Partai Kaji Indonesia katanya. Partai Haji Indonesia. Atau bahkan Partai Kiai Indonesia. Dikelabui.
yang hak ditampakkan batil, yang batil dimunculkan seakan-akan dia adalah hak. Polarisasinya kayak gitu. Nah, yang kayak begini nih, nah, maka perangnya sebenarnya hari ini adalah perang ilmu. Kalau kaum muslimin belajar sejarahnya dengan benar, pemahaman Islam yang benar, dia akan paham. Dia akan mengerti. Ya kayak contohnya tadi sejarah tentang para sahabat diluruskan. Oh, paham, iya. Oh, itu mungkin pandangan atau ijtihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, makanya menunjuk Yazid daripada nanti kaum muslimin bertikai lagi. Dan ingat bahwa kalau kita bicara dengan terkait dengan para sahabat, kan lebih baik kita bawa kepada makna yang baik kan, dibandingkan kita bawa kepada makna yang buruk, karena nanti jatuhnya kita mencela sahabat. Kalau kita bawa itu kepada makna yang buruk, jatuhnya kita mencela sahabat. Tapi kalau kita bawa kepada makna yang baik, toh lagi pula masih bisa dibawa kepada makna yang baik. Toh lagi pula kita ngomonginnya tentang sahabat, bukan ngomongin tentang orang muslim biasa aja. Kalau dia berkata dengan satu perkataan masih bisa kita bawa kepada yang baik, kita bawa kepada yang baik kan? Muslim biasa, apalagi sahabat. Perbuatannya, perkataannya, kita bisa bawa kepada makna yang baik. Kenapa gak dibawa kepada makna yang baik? Kenapa sih dibawanya maknanya yang buruk? Terus akhirnya sebagian orang tuh tertanam, tercitrakan pada dirinya Muawiyah itu haus kekuasaan, Muawiyah itu ingin menguasai, Muawiyah itu otoriter, Muawiyah itu makanya nunjuk Yazid karena begini, padahal Yazid itu gak kompeten, Yazid itu minum khamer, bla 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 bla, dan seterusnya. Kenapa sahabat Abdullah bin Abbas gak ngomong begitu padahal dia langsung di bawah komandonya Yazid bin Muawiyah? Kenapa sahabat Abu Ayyub al-Ansari gak bicara begitu padahal itu di bawah langsung komandonya Yazid bin Muawiyah? Jadi interpretasi itu. Coba Anda bayangin, kalau begini maka begini. Itu yang perlu kita ingat. Kalau orang sudah masukkan kemungkinan-kemungkinan begitu, ya itu dari mana dia datang? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sistem khilafah diganti dengan kerajaan, apakah masih bisa disebut sebagai khilafah? Karena pemimpinnya masih disebut khalifah. Nah, itu tadi. Jadi kalau dari sisi sistem pemerintahannya sudah kerajaan, namun sebutan pemimpinnya disebut khalifah masih boleh. Karena secara bahasa khalifah itu adalah yang menggantikan yang sebelumnya. Jelas nggak? Secara bahasa lo ya. Makanya masih boleh nggak dia pakai gelar khalifah? Dari sisi bahasa ya boleh, karena dia menggantikan yang sebelumnya. Kendati pun sistem pemerintahannya sudah berubah. Bahkan ini sampai zamannya Abbasiyah masih khalifah nggak? Khalifah Harun ar-Rasyid bukan disebut Malik Harun ar-Rasyid, enggak kan? Padahal udah jauh dan masih sistemnya kerajaan juga. Jadi dari sisi bahasa, khalifah itu kan dikatakan khalafah, yang menggantikan sebelumnya. Dari sisi bahasa, masih diperkenankan dan dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ard, mungkin yang dimaksud itu ya ayatnya. Kalau engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi. Ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud man fil ard atau aktsara man fil ard, kebanyakan orang di bumi, adalah orang kafir. Apakah ayat ini bisa dijadikan dalil untuk orang muslim yang apa ini? Berbuat atau yang berbuat kebid'ahan. Kebid'ahan bertingkat-tingkat. Kebid'ahan bertingkat-tingkat. Tetapi yang jelas begini, bahwa banyaknya atau kuantitas tidak bisa dijadikan sebagai ukuran kebenaran. Yang dimaksud kuantitas di sini adalah banyak tapi yang tidak berilmu. Iya, banyak tapi tidak apa? Berilmu. Bukan cuma orang kafir, hatta orang muslim banyak tapi tidak berilmu, itu tidak bisa jadi tolak ukur. Beda dengan banyak berilmu. Ini kan banyaknya berkualitas. Para sahabat bersepakat dalam satu masalah, banyak. Yang satu menyimpang misalnya, satu tidak setuju. Yang kita pilih kan yang apa? Pendapat mayoritas sahabat, karena banyaknya yang berilmu. Seperti lagi misalnya jumhurul ulama, mayoritas para ulama, banyaknya tapi berilmu, kemungkinan kuat. Tapi banyaknya enggak berilmu, banyak tapi apa? Enggak berilmu. Mau diikuti? Enggak. Jadi bukan hanya orang kafir ini,
orang Islam banyak tapi tidak berilmunya, tidak diikuti, tidak diikuti. Ya apalagi orang kafir banyak tapi tidak berilmu. Oleh karena itulah kemudian ketika ditanya, hari ini kan orang Islam banyak. Iya. Lalu kualitas ilmunya sampai mana? Maka banyak atau kuantitas mayoritas dari orang-orang yang tidak berilmu, tidak punya kompetensi, ya tidak dihitung. Itulah mengapa kemudian memenangkan suara terbanyak secara mutlak tanpa mempertimbangkan kualitas itu tidak bisa dijadikan ukuran. Ya akhirnya karena polanya sekarang hari ini memenangkan yang banyak walaupun gak berilmu, ya pantas yang naik juga yang berilmu apa enggak? Iya. Coba rakyat diwakili oleh Afwan. Ini kita gak sedang membicarakan si Fulan si Alan. Diwakili oleh artis. Yang jadi wakil rakyat artis. Antum bayangkan, punya ilmu apa dia terkait dengan ya, artis. Tapi orang banyak milih. Yang milih hanya karena dia artisnya, bukan karena ilmunya. Lihat, itulah mengapa akhirnya ya kita bisa melihat bagaimana gambaran kaum satu kaum ya dari pemimpinnya itu gambaran rakyatnya. Loh, rakyatnya yang milih dia, rakyatnya yang setuju sama dia. Habis yang berilmu gak bicara, yang berilmu gak terjun ke kancah, nah, dan seterusnya. Pertanyaan sekarang, yang berilmu sama yang gak berilmu, kira-kira nih, kalau tampil bersamaan, kira-kira aja ini, kita main kira-kira, lagi belum nanti bicara hukum lain lagi. Yang dipilih artis atau yang berilmu? Kira-kira nih, maju yang satu, orang berilmu, kompetensi ilmunya mumpuni, banyak menguasai tata negara, ilmu din, dan seterusnya. Bagus. Yang satu artis, kira-kira disodorin di masyarakat. Yang dipilih yang mana? Kira-kira aja, kira-kira. Artis. Maka tidak aneh kalau kemudian negerinya menjadi negeri sandiwara. Iya, disodorin. Jadi, ini karena ulamanya gak terjun. Ulamanya, hatta ulamanya terjun pun. Yang dipilih oleh rakyatnya apa? Artis. Apalagi yang banyak followersnya, banyak subscribersnya, itu yang dipilih. Jadi sudah berubah juga ini apa kondisi masyarakatnya sudah berubah. Jadi kita juga tidak bisa katakan wah habis yang berilmu tidak mau terjun. Kalaulah terjun juga akhirnya ya ke bawah, kalah suara sama ya tadi itu, kalah. Dia akhirnya pun tidak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Dia bisa menyelamatkan diri sendiri aja alhamdulillah. Harus keluar berarti kan, mengundurkan diri. Dia bertahan di situ ke bawah mungkin tuh. Terus gimana dong Ustaz? Ya kita bersabar mengkondisi lagi kayak begini. Itu juga jangan memaksakan orang yang berilmu harus terjun ke situ semuanya akhirnya dia ke bawah. Kan kalau jadi ini kan ilmu kita. Jadi banyak yang terjun ke situ kan jadi bagus katanya. Ini kan logika sederhana kita. Iya begitu. Tapi Anda tahu enggak medan yang dimasuki itu enggak main-main. Di tahun ini saya punya salah seorang ya dekat lah, orangnya sudah sepuh, usianya sudah sepuh. Dia pernah menjadi salah satu anggota dewan bahkan dari salah satu partai pada saat itu, dan itu partai yang pada saat itu mengusung apa istilahnya Islami lah gitu. Dia masuk itu sampai dia sendiri yang mengajukan pengunduran diri, saya mundur aja deh. Karena apa? Dia sebutin karena begini, begini. Kalau kita tidak kuat-kuat, kita yang kebawa sama dia. Makanya saya mendingan mundur. Lah terus kalau Anda tetap bertahan di situ, bagaimana? Ya kalau kita tidak bisa merubah sesuatu yang banyak, setidaknya selamatkan diri sendiri. Jangan kita jadi malah terbawa. Bukan berarti tidak peduli sama urusan orang banyak. Semua ada orang yang punya kemampuannya. Ya kayak tadi kan? Abdullah bin Umar dibandingkan dengan Yazid bin Muawiyah jauh utama Abdullah bin Umar. Tapi kalau Abdullah bin Umar dinaikkan jadi khalifah, tentu kompetensi dan kecakapannya tidak seperti yang telah dimiliki oleh Yazid yang memang sudah dididik sama ayahnya, didesain atau dicetak untuk jadi pemimpin atau jadi khalifah secara umum gitu ya, bukan berarti artinya pemimpin yang besar, bukan pemimpin wilayahnya. Maka Abdullah bin Umar dikenal sebagai ulama. Abdullah ibn Abbas dikenal sebagai ulama dibandingkan umara.
dan mereka masuk dalam barisan sigharus sahabah, sahabat-sahabat junior. Dan bukan berarti itu Yazid lebih utama dari mereka. Jadi di sini bahkan terdapat faedah. Kedudukan jabatan kekhalifahan tidak serta-merta dia itu jauh lebih utama bagi rakyat biasa di masa itu. Abdullah bin Abbas jadi rakyat biasa, Abdullah bin Umar jadi rakyat biasa, tapi bukan berarti serta-merta Yazid bin Muawiyah lebih utama dari mereka. Justru di situ dalam Islam bahwa orang tetap dilihat keutamaannya sesuai dengan yang memang dia miliki keutamaannya, walaupun dia tidak menduduki jabatan-jabatan penting dalam urusan-urusan tata kelola pemerintahan atau dunia sekalipun. Makanya ada sebagian para ulama sampai gak mau jadi qadhi, diangkat jadi hakim, gak mau, karena memang itu tugas berat. Mungkin ada yang lebih utama lagi, dan seterusnya. Tentu ada juga ntar para ulama yang menduduki wilayah-wilayah itu, pos-pos itu, karena memang mereka juga punya kompetensi dan kemampuan. Masing-masing mengukur kemampuannya. Oh, saya ditunjuk punya kemampuan, bismillah, kerjakan, tunaikan. Ya, wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Kita cukupkan kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.